Yo, kita nge-react lagi yo. Hari ini kita dapat sebuah cekringan dari SG. Wah, melampirkan sebuah link Twitter nih. Bang, coba cek ini katanya. Sebuah link Twitter. Oke, jadi ini tumben-tumbenan. Kita nggak mainan YouTube kali ini, kita mainan Twitter. Oke, di mana aja platformnya, gaskan aja saya mah. Nah, sebuah member, kok dibilang sebuah? Seorang member bernama Jesse di sini. Dan ini adalah tweet dari Leonari @pangemananar. Wah, luar biasa, sudah berkali-kali ini ya cekringan masuk ke saya membawa konten karya dari Leonari. Selamat ulang tahun Jesse, ini sedikit kapan di ulang tahunnya, ini tweet kapan? Oh, 23 September guys. Ini sedikit hadiah dari aku nih si Pangemananar, karena Jeci Leci selalu menyebarkan energi positif kepada semua orang. Jeci Leci panggilannya. Oke, mari kita cek. Oh, emang hashtagnya Happy Jeci Leci Day gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan gak patah-patah nih. Huff, yuk gak patah-patah kan. Oke, aman nih sekarang, mari kita play. Alalan. Asik. Intronya kumpulan footage seorang Jesse ya, jadi bikin penasaran. Jeci Leci Jessica, Jeci Leci Jessica, Jeci Leci Jessica, Jeci Leci Jessica. Jessica Chandra itulah namanya, suka menari begitu katanya. Asik. Manisnya asli karena bukan gerita ya. Silahkan cek saja kalau tak percaya. Hari ini usianya bertambah, rasa sayangku mungkin bertambah. Ku harap engkau selalu bahagia, juga selalu sehat jiwa maupun raga. Gayamu selalu on point, indah senyummu buatku tak bergeming. Ingat kataku dan coba kau rasa sayangku padamu terus tanpa timbal jasa. Kamu suka rap kan, ini ku berikan urutan kata tanpa sedikit kecepatan. Semoga berkenan, bukan persembahan. Sila nikmati dan dengar perlahan. Harap ini tak berlebihan. Mungkin terlihat hanya gombalan. Ku bukan buaya, jangan ketakutan. Ku butuh tuntunan, jadi tolong beri jalan. Jesse yang manis, Jesse yang lucu. Hari ini ku beri untukmu semua jiwaku, semua ragaku, bahkan sayangku tanpa rusak karirmu. Jeci Leci Jessica, Jeci Jeci Leci Jessica, 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 Jeci Leci Jessica. Aku udah tahu duluan, hehehe. Apaan terakhirnya? Aku udah tahu duluan, hehehe. Wow, wah, seorang Leonari at Pangemananar ini sepertinya udah effortless aja gitu ya kalau bikin karya-karya yang sifatnya rap, hip hop, yang kayak gini modelnya effortless aja gitu. Man, ini kayak nggak tahu, ini first impression gue aja sih, kayak ini tinggal bikin ginian doang mah gampang, kayaknya buat dia gitu ya. Karena terlihat sangat mulus sekali. Wah, pilihan katanya, diksinya sih. Diksi yang digunakan di lagu ini sih kita perhatikan lagi. Jeci Leci Jessica, Jeci Leci Jessica, Jeci Leci Jessica. Itu adalah bagian hooknya ya, berarti Jeci Leci Jessica. Itu pun udah langsung bikin kita tercantol dan penasaran ngelanjutin videonya sampai lanjut. Jessica Chandra itulah namanya. Begitu masuk di sini, dar kalimat-kalimat cepat dengan rima-rima yang apik. Suka menari begitu katanya. Manisnya asli karena bukan granita ini loh. Jadi bawa-bawa merek. Ya gak apa-apa sih. Gimana coba? Coba saya I demand explanation nih. Manisnya asli karena bukan granita. Jika kita mengikuti logika yang dimainkan, berarti granita itu manisnya gak asli gitu ya. Nah, ini kalau kesambar sama pihak granita gue gak tau deh. Silakan cek saja kalau tak percaya. Ceknya kemana berarti? Oh, ke teater aja gitu ya berarti. Hari ini usianya bertambah, rasa sayangku mungkin bertambah. Ini sih tadi yang mau gue tanya, ini kenapa patah-patah lagi sih? Kamu jangan patah-patah. Hari ini usianya bertambah, rasa sayangku mungkin bertambah. Kenapa pakai mungkin, bang? Bertambah, rasa sayangku mungkin bertambah. Itu. Kuharap engkau selalu bahagia, juga selalu sehat jiwa maupun raga. Asik, doanya baik banget ini. Semoga selalu bahagia, sehat jiwa dan raga. Karena kalau sehat raganya doang tapi jiwanya tidak sehat, berarti pikirannya lagi gak baik. Berarti tidak baik untuk mental. Karena kesehatan mentalmu itu penting loh, mbak.
gayamu selalu on point. Asik. Indah senyummu buatku tak bergeming. Asik. Ingat kataku dan coba kau rasa sayangku padamu tulus tanpa timbal jasa. Tulus tanpa timbal jasa. Support tulus tanpa henti. Kamu suka rap kan, ini ku berikan nurutan kata tanpa sedikit kecepatan. Semoga berkah. Itu keren banget sih ininya, rimanya sih. Kamu suka rap kan, ini ku berikan timbal jasa. Kamu suka rap kan, ini ku berikan nurutan kata tanpa sedikit kecepatan. Asik. Semoga berkenan, bukan persembahan. Sila nikmati dan dengar perlahan. Gila rimanya nih. Harap ini tak berlebihan. Mungkin terlihat hanya gombalan. Ku bukan buaya, jangan ketakutan. Ku butuh tuntunan, jadi tolong beri jalan. Wah gila, butuh tuntunan. Jadi iya, jadi Jesse adalah sosok yang bisa memberikan arahan gitu ya. Ini pemujaan banget nih buat Jesse nih lagu nih. Jesse yang manis, Jesse yang lucu. Apalagi dilanjut Jesse manis, Jesse lucu. Udah fix pemujaan ini. Hari ini ku beri untukmu semua jiwaku, semua ragaku, bahkan sayangku tanpa rusak karirmu. Tanpa rusak karirmu, memberikan cinta tanpa merusak karir. Semua ragaku, bahkan sayangku tanpa rusak karirmu. Gila, ini referensinya kemana bang? Emang siapa sih yang, emang siapa oknum yang memberikan cinta dengan merusak karir seorang member tuh siapa? Emang ada? Enggak kan? Enggak kayaknya sih. Jeci Leci Jessica. Oh, terus masuk ke bagian ini, masuk ke bagian hooknya, apa mau dibilang chorus mungkin? Ref, drop kali namanya ya. Jeci Leci Jessica. Coba kita play lagi begitu mau masuk ke situ tuh. Sayangku. Enggak deh, ini dulu deh, gue mencerna dulu kata-katanya deh, lucu. Manis, Jesse yang lucu. Hari ini ku beri untukmu semua jiwaku, semua jiwa, semua raga, ragaku, bahkan sayangku. Ini pemberiannya lebih tulus daripada jika kita memberi ke tanah air ini kayaknya. Memberikan seluruh jiwa dan raga, bahkan sayang untuk Jesse tanpa, bahkan sayangku tanpa rusak karirmu. Mantap bang. Jeci Leci Jessica, 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 Jeci Leci Jessica. Keren. Aku udah tahu duluan. Oke. Ya ya lucu. Oke. Lucu nih member, lucu gemas. Aku mau lihat respon dari ini tah Wotazen Twitter. Sungkem aja dah gue kalau Kak Tomat udah sungkem berarti udah approve. Bang, flownya kok kayak Yom. Asik. Eh. Panjang nih, dan dia humble juga nih orangnya, dia balesin satu-satu cuy. Best part, tanpa rusak karirmu. Wak-wak sih nemu nih, padahal udah diselip-selipin. Iya pasti nemu dong. Dan justru itu kan poinnya. Dan letak excitementnya, bahwa ketika kita menyajikan sesuatu yang tadinya pengen kita timbun, jadi supaya gak terlalu terekspos, tiba-tiba ada reply masuk dan bilang, oh ini best partnya. Disitulah kita sebagai senimannya, kita jadi merasa senang. Yes, ada yang nyadar juga gitu, padahal udah diselip-selipin gitu. Saya seringkali juga merasakan hal itu. Tapi nevertheless, efek-efeknya itu sih. Dan catchy juga pemilihan nadanya, notasinya untuk ininya, instrumennya. Dan yang paling penting, sepanjang saya nge-react LBM-LBM buat para member dari para fans ini, untuk lagu-lagu yang tipikalnya nge-rap dan tanpa melodi begini, awalnya tuh emang saya merasa ini bukan makanan saya sehari-hari, cuma semakin kesini lama-lama sangat bisa dinikmatin dan lama-lama enak juga gitu. Jadi good job lah, good job banget ini bang, bikin lagi bang tiap member ulang tahun bang. Nah lumayan jadi portofolio. Kita ketemu lagi di video berikutnya.